Maaf tentang ini, tapi ini saatnya bersih-bersih musim semi. Aku memaafkanmu. Aku tadi kata-kataku. Karya terbesarku. Apa itu? Sempurna. Tidak! Apa yang direncanakan Spons itu sekarang? Berapa banyak? Bisakah kau hentikan itu? Oh, hai Squidward. Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu karena selangnya berisik sekali. Aku akan mematikannya dulu ya. Apa yang ingin kau katakan? Tolong matikan airnya. Aku sudah melakukannya. Baiklah, aku akan melakukannya lagi. Tidak. Ya, sudah mati. Bagaimana? Mengerikan. Semua yang kau lakukan sangat mengerikan. Kuharap kau segera pindah dari sini. Pindah? Tapi Squidward, aku sudah di sini. Kau lihat itu? Apa yang membuatku bersin? Mungkin karena debu barnikel yang kau bersihkan. Tidak masuk akal. Siapa yang pernah mendengar debu membuatmu bersin? Oh, baiklah. Mungkin kau alergi dengan rumah nanasmu. Kau tidak bisa alergi terhadap rumahmu. Atau bisa? Tidak! Oh, kenapa aku juga repot-repot mencoba menjelaskannya? Tentu kau bisa alergi pada rumah. Tunggu, kau bisa alergi terhadap rumahmu. Waktunya bermain bagus. Doing, sekarang ini seperti rumahku. Squidward, kau mampir mengunjungiku? Aku tidak berkunjung. Aku ingin rumahku kembali kepadaku. Maaf, Squidward, tapi kau sudah memberikannya padaku secara sah. Kalau aku pindah sekarang, aku tidak punya tempat tinggal. Ya, baiklah. Aku akan tinggal di rumah nanasmu. Maaf, Squidward. Sekarang rumah ini milikku. Tapi di mana aku harus tinggal? Malam, Squidward. Ya, selamat malam. Cepatlah, SpongeBob. Aku butuh 2 pesanan Double Krabby Crust sekarang. Tidak masalah. Aku akan memberimu pesanan itu segera. Atau tidak pernah. Lupakan semua. Tidak. Hai, Patrick, teman lamaku. Apa? Oh, hai, Patrick. Apa yang kau lakukan? Aku akan makan es krim dan pergi memancing ubur-ubur dengan sahabatku SpongeBob. Kedengarannya bagus untuk aku. Ini aku, Patrick. Kau tertipu. Kau tak bisa menipuku, Patrick. Itu tiruan SpongeBob terburuk yang pernah kulihat. Apa kau bilang? Pak, ya, ta 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 ta
benar-benar lupa waktu. Hei, maaf menjadi perusak pesta, teman-teman. Aku harus mandi dan bekerja. Teman-teman. Jerry, tenanglah. Kita semua teman di sini. Buka, Jerry. Aku masih memakai pakaian dalam. Jerry, aku ini harus mandi. Au. Deodoran. Aku seharusnya tidak melihat itu. Patrick, tolong bantu aku. Itu monster dengan suara SpongeBob. Patrick, jangan ditutup. Squidward. Aku butuh pelukan. Berarti tidak ada pelukan. Tidak akan ada pelukan. Menyolah dariku, kau dasar monster. Panggil aku SpongeBob si celana cacing, karena itulah aku hanya sebuah apartemen untuk cacing. Itu lebih baik. Kelihatannya aku berhasil keluarkan cacing dari tubuhku. Jerry, rasanya enak sekali menjadi bebas cacing. SpongeBob, aku butuh pelukan. Kenapa aku tidak bisa tidur? Ayo coba lagi. Susu hangat. Suara ketenangan. Matikan lampu. Tidurlah, Squidward. Pejamkan matamu dan semuanya akan jadi lebih baik esok pagi. Oh ya, yeah. Fishbomb Cola. Ayo keluarkan. Bisakah kalian berdua tidak berisik? Hai Squidward, apa kabar? Sangat mengerikan. Aku belum tidur selama 3 hari. Hei, hebat sekali. Ini tidak hebat. Aku punya audisi orkestra Bikini Bottom Philharmonic besok pagi dan aku sangat gugup. Kumohon hentikan. Kenapa tidak coba jalan-jalan? Aku dulu begitu. Kau tahu, biasanya aku melompat dan berteriak saat kau memberi saran. Tapi ini aku sangat lelah dan aku akan mengikuti saranmu. Tidak, Patrick, tidak. Kita harus tetap tenang. Beritahu orang tuaku, aku sayang mereka. Semua tiara! Itu tadi sangat cantik. Berjalan. Oh.
Van Bab, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Wah, akhirnya dia bisa tidur. Sepertinya kita sementara di sini. Sampai jumpa besok, Patrick. Ya, aku mungkin harus. Bukan permainanku, di mana aku? Siapa aku? Patrick, tenang, kau di rumahku. Dan itu milikmu. Benar. Permadani. Squidward, waktunya bangun. Bangunlah, Squidward. Squidward tidak bisa bangun. Permadani. Bangun, ayo bangun, Squidward. Mungkin kita harus lebih keras. Bangun. Patrick ini buruk. Dia tidak akan bisa audisi untuk orkestra Philharmonic. Kita harus apa? Kita harus membuat Squidward kedua di laboratorium. Patrick, kau memang jenius. Siap. Milik SpongeBob, apa yang terjadi di sana? Maaf, permisi. Aku hanya ingin masuk ke dalam rumahku sendiri. Kau sudah menghubungi Departemen Kesehatan. Kalau ingin meninggalkan pesan, tunggu suara batuknya. Kenapa semua orang jadi lucu? Aku Squidward Tentacles, dan aku ingin mengajukan keluhan tentang tetanggaku, SpongeBob. Apa yang dia lakukan di sini? Dia di belakangku. Pergi. Bisa kau hentikan itu? Tidak ada siapa-siapa di belakangmu. Kau terlalu penakut. Terima kasih. Baiklah, Plankton. Langkah pertama menjadi orang yang lebih baik adalah menjadi orang yang perhatian. Cobalah membukakan pintu untuk seseorang, sederhana dan membuat orang senang. Seperti ini. Kau duluan. Aku bahagia, SpongeBob. Ada yang bisa mengeluarkan aku? Hei kau, apakah kau baru saja terlibat dalam kecelakaan? Benar kan? Iya, benar sekali. Nah, kalau begitu kau butuh asuransi jiwa. Asuransi jiwa? Apa? Apakah ada gema di sini? Bantulah dirimu sendiri dan kau akan segera terlindungi. Tidak. Ini. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, kenapa kau tidak membeli dua? Baiklah. Hai SpongeBob, dengan memakai pakaian dalammu, itu keren. Aku mengambil suratmu. Apa itu? Ini asuransi jiwaku. Aku punya satu untukmu juga. Ya ampun, asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Aku juga tidak tahu. Yang jelas, selama sisa hidup kita, kita dilindungi. Kita tidak bisa terluka. Kontrak ini terasa meyakinkan, tapi aku tidak percaya. Ayo kita sakiti diri sendiri. Akhirnya, sesuatu yang aku kuasai. Ayo.
luar biasa. Kau bisa memukulku semalam. Aku tidak bisa terluka. Asuransi ini benar-benar bekerja. Aku tidak bisa disakiti. Ya benar, aku balapan kuda laut. Oh, aku tidak tahu apakah aku akan menyebut diriku sebagai idaman wanita. Ya ampun, apa yang kalian lakukan di sini, ha? Huh? Kami coba saling menyakiti. Ya ampun, apa? Ada laba-laba laut di atas kepalamu. Ini bukan laba-laba laut, Patrick. Ini rambutku. Oh, tunggu sebentar. Saling menyakiti. Oh, aku akan senang melihat ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Kupikir kalian saling menyakiti. Iya, itu memang benar. Nah, kau tidak akan melakukan kerusakan apapun dengan bantal empuk ini. Nah, coba yang ini. Squidward salah. Alat ini hanya bisa membuat kita menghilang. Laba-laba laut. Tidak, Patrick. Aku tergelincir. Aku jatuh. Aku bahkan tidak mematahkan tulangku. Giliranku. Aku tidak seimbang. Aku jatuh dari ketinggian dan tidak terluka. Asuransi jiwa. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku tidak bisa dengar. Keraskan lagi suaramu. Aku bilang. Squidward, kau ingin bilang apa? Aku mencoba mengatakan bahwa kau harus jatuh dari sesuatu yang lebih tinggi. Berbahaya. Oh sayangku. Sekali lagi aku bertanya, apa yang kau lakukan? Kami membuat ubur-ubur mengingat kami untuk buktikan kami tidak bisa terluka. Apa? Aku, sengat aku. Di sini, ayo sengat. Berikan aku sengat terbaikmu. Sengat. Mereka yang meminta. Squidward, mungkin kau harus membeli asuransi jiwa. Hei Patrick, apa kau mau main? Seandainya aku bisa, SpongeBob, tapi aku ingin menghabiskan waktu dengan perahuku sekarang. Perahumu? Tentu, Patrick. Sampai jumpa. Tangkap! Hei, SpongeBob, kau kelihatan keren hari ini. Tentu saja, karena aku SpongeBob Kaisar Laut. Oh. Tidak, es krimku. Mengapa dunia begitu penuh kesedihan? Jangan takut, temanku. Kau akan mendapatkan semua es krim yang kau bisa makan. Tidak, kau hanya akan memperburuknya. Ini hari yang terbaik. Tidak, hari yang paling buruk. Punggungku. Lihat kan? Aku bisa memperbaikinya. Hore! Aku bisa membuatmu bahagia juga. Kau tidak bisa. Kenapa kau masih belum paham? Sebuah geyser es krim. Otak membeku. Tidak bisa kuhabiskan. Aku belum pernah sekecewa ini pada diriku sendiri. Sebuah ketakutan yang sangat dingin. Selamatkan kami, SpongeBob. Selamatkan kami. Tunggu. Sekarang selamatkan kami. Apa itu?
Sepertinya sebuah kotak. Siapa pemiliknya? Mungkin itu tertulis di sisi lain. Tidak ada. Lihat, kotaknya terbuka. Benarkah? Ya. Ini sesuatu. Aku tahu itu, tapi apa gunanya barang-barang itu? Ini pasti untuk mengambil buku dari rak paling atas. Ini pasti tempat makan krim kocok. Patrick, kok tidak apa-apa? Ini pasti tempat tidur siput portable. Nina Mobo, Gary. Aku ingin coba. Ladadu. Oh, ini mungkin sudah menghabiskan pagimu, Squidward. Tapi ini makanan yang cocok untuk raja. Oh, Madam Croquetku sudah siap. Apa itu? SpongeBob, Patrick, apa yang kalian lakukan? Begoniaku. Apa yang sedang kalian lakukan dengan semua peralatan ini? Peralatan? Kalian berdua tidak tahu apa ini? Ini adalah bola sepak. Itu adalah raket tenis. Dan ini sepasang orang konyol. Sekarang diam dan bersihkan semua alat olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga adalah permainan. Untuk poin, poinnya menentukan pemenang pertandingan. Aku suka permainan. Aku juga. Kau pasti tahu banyak tentang olahraga. Maukah kau mengajari kami? Aku tak bisa memikirkan apapun yang lebih baik kulakukan selain... Sudahlah, Squidward. Kau harus membantu mereka. Kalau dimainkan salah, olahraga bisa sangat berbahaya. Ya, dia benar. Kau harus mengajari mereka bermain salah. Karena memang begitu balas dendam. Lakukan saja tepat di antara mata. Kau tahu, setelah kupikir lagi pasti menyenangkan mengajari kalian olahraga SpongeBob. Baik, objek dari pertandingan ini adalah melemparkan tapal kuda ke tongkatnya. Sepertinya cukup mudah. Tentu, tapi kau harus melakukannya dengan mata tertutup. Apa kita lempar sekarang? Ya. Pada waktu bersamaan? Ya, lemparkan pada waktu bersamaan. Kami tidak mengenai tongkatnya. Apa itu buruk? Wajahku sakit. Oh, tidak. Kalian itu hebat. Rasa sakit layak mendapatkan poin. Kau tahu ungkapan? Tidak sakit, tidak dapat apapun. Aku ingin poin sakit. Ya, bagus sekali. Sekarang lakukan itu. Oh, 100 kali lagi. Ya. Oh, Squiddy, kau jenius. Squidward, apa permainan ini bisa diakhiri? Rasa sakit ini mulai menyakiti kami. Oh, maaf. Tak ada permainan yang bisa diakhiri tanpa ada yang menang. Mundur!
kuponku yang hilang. Aku menemukannya. Kau bertarung dengan baik, laba-laba laut. Tapi aku harus pergi. Karena aku akan menggunakan kupon ini untuk mendapatkan es krim untuk teman terbaikku di seluruh samudera. SpongeBob Hairpants. Hei Patrick, kau sedang apa? Aku mendapatkan kupon gratis ini dan aku akan membawakanmu es krim. Kau baik sekali kawan, tapi aku sudah punya. Tapi aku akan memberikanmu es krim. Untuk apa aku sudah punya? Karena aku pria baik. Wow, ini dia orang yang paling baik. Halo Patrick, ada apa? Tadinya aku ingin memberi es krim ini untukmu, tapi sudah meleleh. Jadi aku akan menggantinya dengan jabat tangan yang hangat. Oh, aku suka jabat tangan hangat, tapi tidak sebanyak. Aku suka es krim. Mau bergabung denganku? Jadi, siapa yang mau bicara tentang penggunaan warnaku dan sapuan kuasnya? Aku telah melakukan yang aku bisa untuk mengeluarkanmu dari sini dengan selamat. Tapi sekarang kau main-main dengan uangku. Lari, hei, kenapa kau tidak mendukungku? Kau juga harus mendukungku. Lari, Tuan Krabs, lari. Tapi sedikit lambat dari Squidward. 3 jam kemudian. Ini teman baikmu, SpongeBob. Ayo lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau bisa aman. Aku tak akan bisa pernah aman tidak sampai lukisanku hilang. Tidak, Squidward. Kau tidak bisa meninggalkan dunia lukisanmu. Benar, tapi lebih baik daripada merampas duniaku.